Ya alhamdulillah pada sore ini nih 10 akhir bulan Ramadan anggota PPSU Kulon Jatinegara berkolaborasi dengan unsur ASN Kulon Jatinegara sore hari ini bisa melaksanakan santunan anak yatim piatu sebanyak 20 anak yatim piatu. Terdiri dari warga sekitar atau gimana? Jadi di sini santunan untuk warga Kulon Jatinegara yang benar-benar pada saat ini kedua orang tuanya, salah satu orang tuanya memang sudah tidak ada. Jadi sini saya dari saudara dekat BPS, keluarga yang anak yatim, tolong dibawa ke Kulon pada saat ini. Alhamdulillah karena ini kolaborasi antara PPSU dan ASN, maka saya mengharapkan dari unsur keluarga PPSU. Pak, harapannya Pak ini berbagi bulan Ramadan ini Pak, ya, akan menjadi kegiatan rutin. Ini dengan satu anak yatim ini saya mengharapkan dengan sedikit berbagi pada bulan Ramadan ini supaya meringankan beban. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi bulan Idul Fitri, mudah-mudahan apa yang kita hasilkan kita berikan kepada yatim piatu bisa mengurangi dan bermanfaat untuk daripada anak-anak yang saat ini menerima. Mungkin suatu saat beliau akan membantu juga terhadap yang lainnya. Acara ini digagas oleh PPSU, didukung oleh semua unsur yang ada di Kulon. Acara santunan ini alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun, misalnya sudah yang 5 kali. Ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun ada peningkatan. Awal-awal cuma 10 orang anak yatim piatu, alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa kita santunin sebanyak 20 anak yatim piatu. Hasil dari urunan? Ya, yang apa namanya, teman-teman urunan ya menyumbangkan sedikit rezekinya, ya didukung oleh unsur kebuahan semua, termasuk KDLP, ya begitu.